Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota. Hari ini kita akan sambung kelas PDPR kita untuk subjek sains dengan tajuk kepentingan perkumuhan dan penyahtinjaan. Okay. Kamu boleh buka muka surat, buku teks kamu, muka surat 41. Okay. Sebelum kita sambung, kita ulang kaji sikit hari tu pasal proses penyahtinjaan dan perkumuhan dan penyahtinjaan. Kita belajar ada 3 organ bagi perkumuhan, 3 organ bagi penyahtinjaan. Ini semua kita belajar ni. Okey. Tolong hafal, tolong ingat. Okey. Jadi sambung dengan topik hari ini, kepentingan perkumuhan dan penyahtinjaan. Kenapa kita perlu menjalankan proses perkumuhan dan penyahtinjaan sebagai seorang manusia? Okay, tengok sini ayat ni. Ha. Sekiranya proses perkumuhan dan penyahtinjaan terganggu, apakah yang mungkin berlaku? Cuba perhatikan situasi di bawah. Tengok situasi pertama. Pakcik ni, dia jumpa dengan doktor. Apa pakcik ni cakap? Doktor, saya sukar membuang air kecil. Dia sukar buat perkumuhan. Apa doktor ni jawab? Kebiasaannya, jika seseorang sukar membuang air kecil, dia berkemungkinan menghidap penyakit batu karang. Saya akan membuat pemeriksaan lanjut untuk mengesahkan keadaan encik. Penyakit batu karang. Pernah dengar? Penyakit batu karang. Bukannya batu karang dalam laut tu. Okey, ni batu karang ni dia adalah garam yang terkumpul dalam buah pinggang kamu. Dan kamu tahu buah pinggang merupakan salah satu organ untuk proses perkumuhan. Jadi jika kamu tak singkirkan air kencing, jika kamu tak singkirkan air kencing melalui proses perkumuhan, garam-garam dalam air kencing tu akan berkumpul pada buah pinggang kamu. Okey, akan menyebabkan penyakit batu karang. Okay, jadi pentingnya perkumuhan ini, pentingnya untuk kita buang air kecil. Okay. Situasi 2. Kawan kamu ni, okay. Doktor, saya sukar membuang air besar. Dia sukar berak pula. Okay, sukar nak buang air besar. Apa doktor ni cakap? Adakah tinja kamu keras? Tinja yang keras boleh menyebabkan kamu sukar untuk membuang air besar. Gejala ini dinamakan sembelit. Okay. Kalau kamu susah nak buang air besar, selalunya disebabkan oleh tinja yang keras. Siapa pernah kena sembelit? Kenapa tinja boleh keras? Tinja boleh keras sebab cara kamu makan yang tak betul lah. Kamu kurang minum air, kurang makan buah, kurang makan sayur, asyik makan apa? Makan ayam goreng, nugget, fishball lah apa. Jadi tinja tu keras, susah nak dikeluarkan. Jadi boleh menyebabkan sembelit. Kenapa? Ni ayat bawah ni. Mengapakah tinja perlu disingkirkan? Tinja tu kita tahu dia adalah sisa makanan yang telah habis diserap zatnya. Jadi perlu dibuang. Kalau tak buang, dia boleh menjadi racun pada badan. Jadi kalau kamu simpan banyak-banyak dalam perut kamu, dalam usus kamu simpan banyak-banyak tinja tu, dia akan keras dan sukar untuk dibuangkan. Boleh menyebabkan penyakit sembelit. Lagi teruk, boleh mendatangkan penyakit wasir. Terkeluar kamu punya usus tu, boleh terkeluar. Okay, ketika kamu nak buang tinja. Jadi ini berbahaya. Okay, tengok ayat cikgu bawah ni. Mengapakah hasil perkumuhan dan tinja penting untuk disingkirkan? Kita tahu hasil perkumuhan adalah bahan tidak perlu. Apa yang tak perlu? Karbon dioksida tak perlu. Wap air yang lebih high pun tak perlu.
air kencing dengan garam pun kalau yang berlebihan kita tak perlu, kita kena buang, kena singkirkan. Okey. Kalau kita tak singkir, dia boleh menjadi toksik untuk badan. Dia boleh jadi racun untuk badan. Jadi sama juga dengan tinja. Okey. Tinja kalau kamu kumpul banyak-banyak, dia boleh menyebabkan ketidakselesaan dan boleh mendatangkan penyakit. Okey, dan boleh menjadi racun. Jadi kamu sebagai manusia perlu menjalankan kedua-dua proses ini setiap hari supaya badan kamu sehat. Okey. Selain itu ada juga penyakit-penyakit lain yang berbahaya yang boleh menyebabkan yang disebabkan oleh proses perkumuhan yang tidak dijalankan dengan baik. Okey, contohnya kalau kamu tengok kat dalam gambar ni poster tu. Poster merokok tu. Merokok ni pun boleh mengganggu ni proses perkumuhan. Boleh mengganggu paru-paru kamu. Boleh menyebabkan penyakit kanser. Okey. Jadi jaga kesihatan diri kamu. Okey. Jaga kebersihan diri kamu supaya badan kamu sentiasa sehat. Ini sahaja pelajaran kita pagi ini. Supaya cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan. Dan tolong hafal, tolong ingat. Okay. Kita jumpa lagi minggu hadapan di sekolah. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.